Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan tip dan tip menjadi YouTuber sesuai dengan pengalaman yang dialami selama beberapa bulan ini, dari nol sampai bergaji. Ini udah hampir disebut tiap bulan dah. Ada rahasianya sedikit. Pagi tadi malam saya kan nggak tahu kenapa, karena malamnya saya nonton video Abang Dong Alpi atau tukang ikan 87. Saya ikutin perjalanan beliau pergi ke Curug di daerah Cibodas ya Bang. Cibodas. Dulu saya waktu SMA, kawan-kawan ke Cibodas, saya nggak bisa pergi karena mau ikut ujian UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Saingannya banyak tahun itu, 80 banding 1, maklum fakultasnya berat. Tapi ujung-ujungnya saya bayar juga waktu itu Cibodas. Kawan-kawan pada ke Cibodas, tapi saya nggak pergi. Tapi saya bayar, biarin dah saya ketua kelas. Nggak dikasih sama orang tua, jangan pergi, nanti kan lu ujian. Iyalah, saya nggak pergi ikut ujian UMPTN seminggu kemudian. Kalau sekarang mah saingannya 1000 lawan 1 di fakultas itu. Kalau saya masih enak dulu, 80 lawan 1. Bukan itu yang mau kita omongin. Tadi malam jadi beliau, saya ngikutin video beliau gitu kan. Malamnya kan namanya orang juga dibilang, kalau pagi-pagi siang-siang lu sering sebut-sebut, entah malam lu kesem-sem namanya. Apa itu? Kebawa mimpi. Jadi saya kebawa mimpi, lihat diajak sama abang itu, Abang Doang Alpi ini, tukang ikan 87, jalan-jalan nyari ikan gitu kan. Apa ini, kata saya. Pagi-pagi banget tadi itu, saya dikasih super tank Rp20.000. Ini bang, kita kumpulin nanti kita sedekahin. Insya Allah nanti ada super tank balik dari saya. Tapi tunggu gaji dulu lah. Dari YouTube kita kembalikan ke YouTube. Abang udah 2 kali ngasih ya. Insya Allah nanti saya balikin. Terima kasih yang udah ngasih super tank. Abang Dung Alpi 87, duitnya kita sedekahin. Nanti sama yang kemarin kita kumpulin, nanti kita bayar. Kemarin kan dapat 3, 60 ribu. Tapi sampai saya sisa 45 ribu loh. Yang kita dapat tuh dari 60 ribu 3 orang kasih, itu cuma dapat 43 ribu, entah 42 ribu. Nah itulah, tambah ini gak apa-apa, saya genepin pakai duit saya. Nanti tambah ini kan jadi 80. Insya Allah udah cukup 100 kita sedekahin. Apa yang mau saya bilang, terima kasih Abang Doang Alpi 87. Beliau ini orang Betawi. Kemarin aja waktu jajan tuh mau ke Cibodas, lewat jalur Puncak 2 ya, kayaknya jalurnya lewat kampung ya, tapi enak tuh, cepat saya liatin tuh pakai motor lagi dari Jakarta itu ke Puncak. Luar biasa, berarti kagak lewat tol nih, karena apa ya, karena pakai motor. Gak apa-apa, dulu saya ke Puncak waktu di pesantren, pesantren Tipar di Sukabumi, masya Allah jam 12 dinginnya minta ampun, jam 12 tengah hari dinginnya minta ampun. Insya Allah nanti kita super tank balik. Kemudian apa yang mau saya bilang? Oh ya, ini jadi di Puncak itu beliau ngumpulin mau nangkep ikan tapi dapat cebong. Dapat cebong. Habis ada juga dapat ikan, kayaknya entah ikan apa itu. Nah, kalau melihat waktu jajan itu saya liatin, wah ini ada bacang. Bacang, udah lama enggak makan bacang. Bacang ayam. Dulu saya tinggal di suatu pecinaan, jadi wajah saya tampang kok. Jadi saya tanya sama yang jual itu, ada kue-kue macam-macam, kue mangkok, kue mochi, segala macam lah kue itu. Lontong aja saya tanya, ada bacang nih kedemenan gue. Ci, ini bacangnya. Iya tuh kok, enak. Baru aja masih panas. Daging babi, dia bilang. Karena dia bilang daging babi udah sebuah atas nama yang dimasak itu, saya gak jadi beli dah. Saya beli yang udah dibungkus-bungkus aja, bukan yang masakan dari situ. Teringat bacang, karena bacang kesukaan saya. Lalu ada apa itu, kue mochi ya, kue yang pakai bedak. Kalau buah-buahan, buah kesemek pakai bedak. Ini kue mochi, dalamnya kacang kalau gak salah saya. Kacang wijen. Saya bilang, saya liatin itu beliau lagi jajan sebelum berangkat menuju Puncak. Alhamdulillah sampai di Cibodas, balik lagi. Nah itu ditonton aja nantilah sendiri, kunjungin itu kalau ada waktu kan. Abang ini ngunjung balik kok,
Jangan khawatir, saya sengaja tuh, saya nggak kunjung aja, biarin aja kunjung balik, dia kunjung balik. Akhirnya saya gencar semua, nggak ada satupun video beliau yang baru-baru ini dalam beberapa bulan ini nggak saya tonton, tetap saya tonton, walaupun lama tetap saya tonton itu. Alhamdulillah, namanya juga ini subscriber udah makin banyak, jadi kita ribet, kadang kita susah. Tapi kalau abang ini kan, kemudian siapa lagi ini tuh channel unik kepiting, kemudian paman kondor filosofi, kemudian Kak Luwung, Mbak Luwung, kemudian Mbak siapa lagi namanya tuh yang di Hong Kong, Alia Leji, kemudian siapa lagi ya, Mbak Windy Mandari, kemudian siapa lagi, Pak apa itu yang di Kalimantan, selalu apa gerbang IKN dan kebersihan itu saya usahakan untuk selalu nonton. Siapa lagi ya kawan-kawan itu semua. Yang lain juga insyaallah kita, Bunda Susi, siapa namanya, Kak Ibu Manurung, cuma Ibu Manurung panjang sekali di filmnya. Jangan terpanjang-panjang lah Bunda, dibagi-bagi 15 menit udah kelamaan. BWI Vlog, nanam jeruk, itu sedang lah segitu, 10 menit 12 menit kan sedang. Terima kasih semuanya yang udah ngunjungin ke saya, terutama Abang Dueng Alpi. Bang, jangan lupa itu bagi saya WA-nya. Saya tunggu-tunggu dari tadi. Nomor WA bagi ke saya. Saya ada perlu mau ngasih tahu sesuatu penting banget nih tentang YouTube. Insyaallah nanti bisa bergaji bulanan juga. Jangan gajinya bulan ini dapat, 3 bulan lagi baru dapat. Jangan kayak gitu. Tiap bulan kalau bisa. Ini mau saya masih kasih tahu sama Abang. Coba tolong dikasih WA-nya sama saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih udah dapat super tank yang keberapa nih? Keempat kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.